Pemirsa, wisata kebun durian saat ini tengah populer di Kabupaten Padang Lawas dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti yang tengah dikembangkan oleh masyarakat Desa Ujung Batu 3 dengan membangun agrowisata kebun durian dengan luas mencapai 5 hektar yang saat ini sedang dalam proses perawatan. Seperti apa uniknya? Berikut kami sajikan untuk Anda. Agrowisata kebun durian saat ini tengah populer di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dalam upaya memajukan wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah agrowisata kebun durian milik Haji Sujito yang berada di Desa Ujung Batu 3, Kecamatan Hutaraja Tinggi yang luasnya mencapai 5 hektar. Haji Sujito mengaku membuat kebun durian berawal dari hobinya memakan buah durian yang harus mengeluarkan uang lebih. Untuk menikmati berbagai jenis durian berkualitas seperti musangking, duri hitam, sumber tembaga, dan baor yang saat ini masih diekspor dari luar. Saat ini kebun durian miliknya sudah berumur 40 bulan dan sedang diupayakan tahun ini mulai menghasilkan buah. Tentu saya penggemar durian. Dengan itu saya kalau makan durian harus membayar yang lebih mahal, artinya durian musangking maupun OC yang memang masih impor dari Malaysia dan Thailand. Sehingga saya berpikir kenapa saya nggak menanam sendiri. Sepertinya saya ingin menanam sendiri dan saya datangkan ini bibit dari Pulau Jawa nih, Mas, dari Kemerangjan, Jawa Tengah. Konsepnya seperti itu, di samping kita menjual buah durian, tentunya nanti juga kita buat usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan kebun durian ini. Sementara itu, Kepala Desa Ujung Batu 3 Indra Sigit Prasetya mengaku sangat mendukung dengan upaya Haji Sujito dengan membuat terobosan membangun agrowisata kebun durian. Mas, senang sekali dari pemerintah Desa Ujung Batu 3. Kenapa? Karena nanti kebun durian ini bisa menjadi tempat pariwisata. Dengan adanya pariwisata di Desa Ujung Batu 3 ini, tentu nanti akan juga membawa nama Desa Ujung Batu 3 ini menjadi terkenal. Seperti itu, Mas. Indra Sigit Prasetya mengaku berkeyakinan dengan membangunnya agrowisata kebun durian bisa memajukan perekonomian masyarakat sekitar, terutama di bidang UMKM serta Padang Lawas pada umumnya. Dari Padang Lawas, Warsono, iNews melaporkan.